1シュエナシュヨシュラバイシュアエラメサムレシュレシュツラシュアエラメムレシュレシュツラシュシュアエラメティグレシュレシュツラシュシュアエラメハンバイレシュレシュツラシュシュアエラメリムレシュレシュDekatkan muka supaya mutikan darah. Sabukan ubat antiseptik. Dekatkan dengan pembalut yang berpelekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Aisyah Azhara binti Muhammad Syabi dari Sekolah Rendah Islam Hidayah. Tajuk tazkirah yang ingin ana sampaikan di sini adalah buat baik dibalas baik. Setiap amal kita walaupun kecil tetap akan dihitung dan mendapat ganjaran setimpalnya. Firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maksudnya, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, niscaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Bagi orang yang inginkan kebahagiaan, maka hendaklah dia sentiasa melakukan kebaikan walau sekecil mana sekalipun. Setiap kebaikan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ia menjadi amal yang dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Al jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Maksudnya, bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga? Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang-orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan. Dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, memperbaiki amalannya. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan, jiwanya akan sentiasa tenang, damai dan bahagia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan ialah apa yang membuatkan jiwa tenang, manakala rosak adalah yang membuat jiwamu gelisah dan ragu-ragu di hatimu. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Ketika dosa tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Muslim.
Rasulullah SAW hidup dalam kefakiran. Sering membolak-balikkan tubuhnya di tempat tidur kerana kelaparan disebabkan tidak ada sebiji kurma pun yang baginda SAW dapati untuk menahan kelaparannya. Sekalipun demikian, baginda hidup bahagia. Tidak mempunyai banyak tekanan dan jiwanya damai kerana baginda bukan sahaja sentiasa melakukan kebaikan. Bahkan, baginda menyeru kepada kebaikan serta sentiasa memikirkan tentang kebaikan. Kesimpulannya, hiduplah dalam kebaikan dan gairahkan diri untuk melakukan kebaikan. Semoga kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil dibayar oleh Allah dengan ganjaran yang besar dan syurga yang tinggi walaupun hanya dengan menyingkirkan duri yang berada di suatu jalan. Wallahu a'lam. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum.